Tragedi yang besar bukanlah penindasan dan kekejaman oleh orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Tak ada kasih, persekutuan, atau persaudaraan yang melebihi perkawinan. Tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya daripada ketidakpedulian yang ikhlas dan kebodohan yang sungguh-sungguh. Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara, atau kita akan binasa bersama-sama sebagai orang bodoh. Kita harus mengembangkan dan mempertahankan kemampuan untuk memaafkan. Dia yang menolak untuk memaafkan, menolak untuk mencintai. Ada banyak kebaikan dari jahatnya kita, dan banyak kejahatan dari baiknya kita. Ketika kita menemukan hal ini, kita akan lebih mudah memaafkan musuh kita. Kalau Anda kehilangan harapan, Anda akan kehilangan bahan bakar dalam hidup. Tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat. Kegunaan pendidikan adalah untuk mengajarkan seseorang untuk berpikir dengan intensif dan kritis. Kecerdasan dan karakter, itulah tujuan pendidikan sesungguhnya. Jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, maka hidupnya tidak berharga. Iman mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak melihat seluruh tangga. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi teman. Saya telah memutuskan untuk tetap mencintai. Kebencian merupakan beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Tidak ada kekecewaan yang mendalam ketika tidak ada cinta yang mendalam. Hukum lama tentang mata ganti mata membuat semua orang buta. Waktunya selalu tepat untuk melakukan hal-hal yang benar. Tidak penting berapa lama kamu hidup, namun seberapa baik kamu melakukannya. Pertanyaan hidup yang paling tetap dan penting adalah, apa yang kamu lakukan untuk orang lain? Tidak seorang pun tahu mengapa mereka hidup, hingga mereka tahu bahwa mereka mati untuk apa. Mereka yang cinta damai harus belajar untuk berorganisasi seefektif mereka yang suka perang. Pada akhirnya, kita akan mengingat bukan kata-kata musuh kita, akan tetapi keheningan teman-teman kita.